Assalamualaikum sahabat Destinasi Gayo dan para pecinta kuda dimanapun berada. Jadi Sabtu pagi ini kita melihat suasana latihan di gelanggang HM Osan Gayo Tagimut Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Jadi ini sudah terlihat banyak sekali kuda yang sudah hadir ke gelanggang ini untuk melatih kuda-kuda mereka. Jadi kita bisa lihat banyak sekali kuda telah hadir ke sini. Untuk teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, dan share channel YouTube Destinasi Gayo, guys. Nah, di sudut sana bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini ada seekor kuda yang sudah berlatih di pagi hari ini. Nah, ini juga bisa kita lihat ada 3 ekor kuda juga yang sedang menyusul dan berlatih pagi hari ini. Nah, ini juga ada seekor kuda lagi yang terus berlatih di pagi hari ini ya. Jadi beginilah suasana pagi di gelanggang HM Osan Gayo Tagimut Aceh Tengah, Provinsi Aceh, teman-teman semua. Suasananya sangat adem sekali ya. Gelanggang ini dikelilingi dengan pegunungan yang sangat masih asri sekali dan ditambah dengan udara yang masih sejuk sekali. Nah, di sudut sana sepertinya beberapa ekor sedang mengacu kecepatan ya guys. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri. Oh, ini dia ya guys. Nanti kita akan turun melihat lebih dekat ya teman-teman semua. Oke ya guys, sekian dulu video singkat kita pagi ini. Karena berhubung kami ada kegiatan lain, jadi simak terus video kami selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share channel YouTube Destinasi Gayo. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.